Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mab'ad. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah, semoga kita semua berlimpah berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengenal lebih dalam tentang sosok manusia saleh dari golongan generasi tabi'in, yang namanya mungkin sudah sangat sering kita dengar, cuman banyak mungkin dari kita yang belum mengenal lebih dekat. Beliau adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau hidup di tahun 21 sampai dengan 110 Hijriah, bertepatan dengan 642 sampai 728 Masehi. Beliau lahir kurang lebih sekitar 11 tahun ya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak jumpa dengan Nabi, tetapi beliau berjumpa dengan mu'dhamus sahabah, berjumpa dengan sebahagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok tabi'in yang seorang gubernur Maslamah bin Abdul Malik mengatakan, bagaimana mungkin satu kaum bisa tersesat kalau di antara mereka itu ada Al-Hasan Al-Basri? Coba bayangkan. Ini satu apa pujian yang nanti kita akan lihat ceritanya, pujian yang bukan hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, tetapi memang pujian yang memang layak disematkan bagi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kita coba menceritakan tentang Al-Hasan Al-Basri. Satu saat datang seorang pembawa kabar yang menyampaikan berita gembira kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Apa kabar gembiranya? Orang ini mengabarkan bahwa budak perempuannya yang bernama Khairah itu telah melahirkan anak laki-laki. Maka Ummul Mukminin berbunga-bunga, berbahagia. Dan kegembiraan itu membuat wajah beliau yang mulia itu makin bersinar-sinar. Bahkan beliau segera mengirim utusan supaya ibu dan anaknya itu dibawa kepadanya untuk menghabiskan waktu nifas di rumah beliau. Waktu itu Khairah sangat dimuliakan dan dicintai oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Beliau ingin segera melihat anak yang baru dilahirkan oleh Khairah itu. Dan tak lama kemudian datang Khairah dengan menggendong anaknya. Ketika kedua mata Ummu Salamah melihat anak bayi itu, hatinya langsung merasa sayang. Anak kecil yang baru lahir itu sangat tampan, ganteng. Nampak dari matanya itu jauh pandangannya ke depan. Secara fisik bentuknya sempurna, menyenangkan orang yang melihatnya, bahkan memikat orang yang memandangnya. Kemudian Ummu Salamah mengarahkan pandangannya ke arah budak perempuannya yang bernama Khairah tadi dan berkata, wahai Khairah, apakah kamu telah memberi nama anakmu ini? Lalu Khairah, budak wanita Ummu Salamah, menjawab, belum wahai ibunda. Masalah nama saya serahkan kepada engkau, supaya engkau memilih nama yang engkau sukai, jawab Khairah. Lalu Ummul Mukminin Ummu Salamah berkata, dengan memohon berkah dari Allah, kami memberinya nama Al-Hasan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa memohon kebaikan. Masya Allah, didoakan oleh Ummul Mukminin. Kegembiraan atas kelahiran Al-Hasan bukan hanya melingkupi rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha saja, akan tetapi juga terjadi di rumah lain di Madinah, yaitu rumah seorang sahabat besar Zaid ibn Thabit yang merupakan juru tulis Nabi atau juru tulis wahyu. Ya, kalau itu menjadi sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminta untuk menulis wahyu. Kenapa rumah ini berbahagia? Karena di sana ada Yasar. Yasar adalah ayah dari bayi tadi, ayah dari Al-Hasan. Yang Yasar juga merupakan budak dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bahkan ini budak yang sangat dicintai oleh Zaid karena memang memiliki kecemerlangan akal dan
keindahan budi pekerti. Sahabat yang dicintai Allah, bayi tadi Al-Hasan bin Yasar, tentunya karena bapaknya namanya Yasar, di kemudian hari akan dipanggil dengan nama Al-Hasan Al-Basri. Mengapa dan bagaimana, nanti kita akan cerita. Al-Hasan kecil tumbuh berkembang di salah satu rumah Rasulullah SAW, karena beliau tinggal di rumah Ummu Salamah. Beliau terdidik di pangkuan salah seorang istri Nabi SAW. Dan Ummu Salamah yang beliau bernama asli Hindun binti Suhail ini adalah istri Nabi SAW yang Masya Allah memiliki latar belakang. Beliau adalah seorang perempuan Arab yang paling sempurna akalnya, paling sempurna keutamaannya, dan paling kuat kemauannya. Beliau juga termasuk istri Nabi SAW yang paling luas ilmunya dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi diperkirakan kurang lebih sekitar 387 hadis. Selain itu juga beliau termasuk wanita yang dapat menulis pada zaman jahiliyah. Bayangkan, di zaman jahiliyah sudah bisa menulis, yang saat itu sangat jarang ditemukan orang bisa menulis, apalagi seorang wanita. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa pada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ternyata hubungan bayi ini dengan Ummul Mukminin bukan hanya sampai di sini, tapi jauh lebih dari itu. Karena Khairah yang tinggal dekat dengan Ummul Mukminin itu banyak keluar rumah untuk mengerjakan kebutuhan Ummul Mukminin. Dan kala itu Al-Hasan yang masih bayi, yang masih menyusui, tinggal di rumah Ummul Mukminin, yang terkadang anak ini pernah menangis karena lapar, dan tangisannya makin kencang. Seketika Ummul Mukminin mengambilnya dan memangkunya dan memberikan susunya kepada beliau, karena cintanya tentu dan sayangnya kepada bayi ini tadi. Sehingga kalau kita lihat, Ummu Salamah ini menjadi ibu bagi Al-Hasan itu dari dua arah. Ibunya sebagai Ummul Mukminin karena beliau termasuk orang yang beriman, dan sekaligus juga ibu susunya karena Ummu Salamah pernah menyusui Al-Hasan. Hubungan para Ummul Mukminin juga di antara mereka sangat akrab ketika berada di Madinah itu, antara satu rumah dengan rumah yang lain berdekatan, sehingga membuat anak-anak kecil itu yang tinggal di rumah mereka saling bertukar rumah juga, termasuk diantaranya adalah Al-Hasan kecil kala itu berpindah-pindah ke seluruh rumah Ummul Mukminin. Ya, sehingga anak-anak kecil ini berakhlak, termasuk salah satunya Al-Hasan ya, berakhlak dengan akhlak para pendidiknya ya, dan menggunakan petunjuk dari mereka semua, orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana beliau bercerita tentang dirinya, beliau memenuhi rumah-rumah ini dengan gerakan yang lincah, permainan yang gesit ya. Pokoknya hidup di rumah dan dibesarkan di rumah, di antara rumah-rumah Ummul Mukminin. Bisa dibayangkan ya bagaimana bahagianya anak-anak itu. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Hasan terus bermain dengan mengenyam kenikmatan dan menghirup harum semerbak wangi kenabian dalam setiap nafas hidupnya. Beliau meneguk dari mata air tawar yang memenuhi rumah-rumah para Ummul Mukminin itu. Beliau berguru kepada sebahagian besar dari pembesar-pembesar sahabat Nabi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil ilmu dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lainnya. Bahkan beliau banyak sekali dekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau benar-benar menirunya dalam kesalihan agamanya, kebaikan ibadahnya, zuhudnya dari dunia, dan ilmunya yang cemerlang. Sehingga nampak kedewasaan, hikmahnya, perkataannya yang padat, nasihatnya yang menggetarkan hati itu dipelajari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka beliau pun berakhlak dengan akhlak yang Masya Allah, dan ketakwaan serta ibadahnya juga Masya Allah. Beliau berjalan di atas jalannya dalam menyampaikan ilmu dan dalam kejelasan perkataannya. Ketika Al-Hasan telah berumur 14 tahun ya kurang lebih,
Memasuki usia dewasa berarti kan, beliau pindah bersama ayahnya ke Basrah dan menetap di sana bersama keluarganya. Nah, dari sinilah beliau dinisbahkan kepada Basrah dan dikenal oleh banyak orang itu dengan sebutan Al-Hasan Al-Basri, yaitu Al-Hasan yang tinggal di Basrah, itu Al-Hasan Al-Basri. Ketika Al-Hasan ini pindah ke Basrah, kota itu merupakan benteng ilmu terbesar di negeri Syam. Masjidnya yang agung penuh dengan pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in yang memang sebahagian pindah ke sana. Kajian-kajian ilmu yang beraneka ragam juga meramaikan bagian luar dan bagian dalam masjid. Al-Hasan kemudian menetap di masjid dan mengkhususkan diri pada pengajian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang alim umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar ilmu tafsir, hadis, qiraat kepada beliau. Dan beliau juga belajar ilmu fikih, bahasa, sastra dan ilmu-ilmu lainnya kepada beliau dan kepada selainnya yang kala itu menjadi bintang di Masjid Jami' Al-Basrah. Dan ketika beliau terus belajar dan belajar, akhirnya beliau menjadi alim yang sempurna dan ahli fikih yang thiqah. Dan orang-orang pun berdatangan kepada Al-Hasan Al-Basri mengambil ilmu yang terus mengucur dalam setiap majelisnya. Orang-orang berkerumun di sampingnya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang dapat melunakkan hati yang keras. Bahkan tak jarang hati-hati yang keras yang dekat dengan majelisnya itu mencucurkan air mata. Ahli maksiat bertaubat seketika. Ahli taat seolah makin dekat kepada zat yang menciptakan mereka. Bahkan di antara murid-muridnya itu menghafal hikmah yang disampaikan dalam setiap perkataan Al-Hasan Al-Basri yang luar biasa, sehingga pelajarannya atau majelisnya itu lebih harum daripada aroma minyak kesturi bagi mereka-mereka yang hadir di majelisnya. Dan berita tentang Al-Hasan Al-Basri ini akhirnya menyebar ke berbagai negeri. Namanya terkenal di antara manusia sehingga para khalifah, para pejabat mulai bertanya tentangnya dan mengikuti beritanya. Di antaranya yang disampaikan oleh Khalid bin Safwan. Khalid bin Safwan ini adalah orang yang dikenal dengan fasih dalam bicara. Beliau adalah sahabat dekat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik. Ya, beliau hidup hingga berjumpa dengan As-Saffah Al-Abbasi. Intinya orang ini terkenal ya dengan berbagai macam pemimpin dan mendekati mereka. Dan Khalid bercerita. Apa ceritanya? Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik itu panglima kaum muslimin ya pada zaman Bani Umayyah. Dia juga yang termasuk ingin menyerang Konstantinopel tetapi belum berhasil kala itu. Dan dia juga membangun masjid yang namanya Masjid Maslamah. Dan kala itu menjadi panglima. Ya. Menjadi panglima di daerah yang namanya Hirrah. Hirrah itu sekarang letaknya mungkin di Irak ya karena dekat dengan Kufah itu. Ya. Tapi sekarang mungkin enggak ada bekasnya lagi karena pernah hancur. Ya, diserang oleh Mongol. Baik, kita cerita. Khalid bin Safwan ada seorang yang dekat dengan para penguasa yang membawa berita-berita kepada para penguasa. Dia pernah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Lalu Maslamah bin Abdul Malik bertanya kepada dia, "Wahai Khalid, kabarilah aku tentang Al-Hasan Al-Basri karena aku banyak sekali mendengar tentang dirinya dan aku kira engkau mengetahui sesuatu tentangnya yang tentu mungkin tidak diketahui oleh diriku." Maka kala itu Khalid bin Safwan menjawab. Apa jawabannya? "Mudah-mudahan Allah meluruskanmu, wahai tuan pimpinan. Aku adalah orang yang paling baik yang menyampaikan beritanya kepadamu. Karena apa? Karena aku adalah tetangganya, teman duduk di majelisnya. Aku orang paling dekat di Basrah dengannya." Lalu makin ingin tahu tuh Maslamah bin Abdul Malik. "Katakan, coba ceritakan apa yang kau tahu tentang dia." Dijawab oleh Khalid bin Safwan,
Sesungguhnya dia adalah orang yang rahasianya itu nampak seperti zahirnya. Artinya orang gak punya rahasia sama sekali. Kalau ingin lihat apa yang ada dalam hatinya, nampaklah di zahirnya, itulah dia. Ucapannya juga seperti perbuatannya, tidak beda. Jika dia menyuruh kepada yang ma'ruf, maka dia adalah orang pertama yang melakukannya. Dan jika dia melarang kepada kemungkaran, maka dia adalah orang pertama yang meninggalkannya. Aku sungguh melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana dia adalah orang yang menjaga diri dari pemberian orang, zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Dan aku melihat orang-orang banyak sekali membutuhkannya dan meminta kepada dirinya, sedangkan dia mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, belum selesai ini ya, Khalid bin Safwan, tapi Maslamah bin Abdullah mengatakan, cukup, wahai Khalid. Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti ini, Al-Hasan Al-Basri, Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, sahabat tentu dengar nama seorang panglima yang kejam pada dinasti Bani Umayyah, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kala itu dia menjabat sebagai gubernur di Irak. Ya, kejam, sombong nih orang. Nah, Al-Hasan Al-Basri itu salah satu menjadi rakyatnya tuh. Ya, kita lihat ceritanya bagaimana dahsyatnya. Ya, dan Al-Hasan Al-Basri itu termasuk orang langka yang menentang kekejamannya. Berani menentang kekejamannya. Beliau membuka keburukan perbuatan Al-Hajjaj itu di hadapan orang-orang dan berkata dengan perkataan yang benar di hadapan orang-orang. Yang itu tidak ada yang berani mengatakan begitu. Di antara contohnya, dengan banyak sekali contoh, tapi di antara contohnya bahwa saat Al-Hajjaj ini membangun satu bangunan di daerah Wasit namanya. Ya, di daerah Wasit itu dia bangun istana. Ketika bangunan istana itu sudah selesai, Al-Hajjaj memanggil orang-orang supaya keluar mengunjungi istananya, bersenang-senang bersamanya dan mendoakannya agar berkah. Nah, Al-Hasan Al-Basri tidak ingin kalau kesempatan berkumpulnya orang-orang ini lewat begitu saja. Maka dia juga keluar menemui mereka untuk menasehati orang-orang ini, untuk mengingatkan, mengajak zuhud dari harta dunia dan menganjurkan mereka supaya mencari apa yang ada di sisi Allah semata. Nah, ketika Al-Hasan tiba di tempat tersebut, istananya Al-Hajjaj tadi, dan melihat kumpulan orang sudah mengelilingi istana megah itu tadi, yang bahan-bahannya paling mahal, halamannya luas, pernak-perniknya lengkap, dia berdiri di hadapan mereka dan berkhutbah. Khutbahnya panjang, tapi di antara yang diucapkan, apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kami telah melihat apa yang dibangun oleh manusia paling keji, dan kami menemukan bahwa Fir'aun telah membangun bangunan yang besar dan tinggi. Kemudian Allah membinasakan Fir'aun dan menghancurkan apa yang telah dia bangun dan dia kokohkan. Mudah-mudahan Al-Hajjaj mendengar tentang perkataanku ini. Berani sekali. Lalu dilanjutkan. Mudah-mudahan Al-Hajjaj juga mengetahui bahwa penduduk langit telah mengutuknya dan penduduk bumi telah menipunya. Artinya jangan tertipu itu Hajjaj dengan banyaknya orang datang seolah dia adalah manusia mulia, banyak orang yang suka. Aslinya pada tidak suka dengan kekejamannya, maka dikutuk oleh penduduk langit. Walaupun manusia di dunia ini banyak menipunya. Dia terus berbicara dengan gaya seperti itu, sehingga salah seorang yang hadir itu merasa khawatir kalau Al-Hajjaj nanti menyiksa beliau. Lalu orang itu berkata kepada beliau, cukuplah wahai Abu Sa'id, cukup wahai Abu Sa'id. Tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri kepada orang ini tadi, dengan mata yang tajam memandang lalu mengatakan, Allah telah mengambil perjanjian dari ahli ilmu bahwa mereka akan menjelaskan ilmu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Lanjutkan dan selesai. Pada hari berikutnya, Al-Hajjaj memasuki ruangannya dengan menahan marah, lalu membentak-bentak, mendobrak dan berkata kepada orang-orang yang ada di dekatnya, celaka kalian, celaka. Seorang hamba budak milik penduduk Basrah berdiri dan berkata tentang diriku seenaknya dan tidak seorang pun dari kalian menjawab dan mengingkarinya. Demi Allah, aku akan menyiramkan darahnya kepada kalian, wahai para penakut. Lalu Al-Hajjaj memerintahkan supaya pedang dan alas dari kulit dihadirkan. Ini tandanya bahwa Al-Hajjaj ingin mengeksekusi, memenggal leher seseorang. Ketika sudah disiapkan, Al-Hajjaj memanggil
algojunya. Lalu algojo itu segera berdiri di depannya, kemudian mengirim pasukannya untuk mengambil paksa Al-Hasan Al-Basri. Seketika, tidak lama kemudian Al-Hasan Al-Basri datang. Maka pandangan orang-orang tertuju padanya. Hati mereka pun bergetar, seolah membayangkan yang akan terjadi, ada kepala yang terpenggal di sana. Ketika Al-Hasan Al-Basri melihat pedang dan alas kulit tadi, beliau menggerakkan kedua bibirnya. Terus menggerakkan kedua bibirnya dan menatap ke mata Al-Hajjaj dengan penuh keagungan sebagai seorang mukmin, penuh wibawa Islam dan keteguhan seorang da'i yang menyeru kepada Allah. Dan ketika Al-Hajjaj melihatnya dengan keadaan seperti itu, justru tiba-tiba dia sangat takut. Langsung berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, kemarilah. Wahai Abu Sa'id, kemarilah." Terus dia begitu dan meminta agar orang memberi jalan sampai mendudukkan Al-Hasan Al-Basri di atas permadaninya. Setelah Al-Hasan duduk, Al-Hajjaj mengarahkan pandangan kepadanya. Lalu tiba-tiba Al-Hajjaj bertanya permasalahan agama kepada Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri pun menjawab pertanyaan itu dengan mantap, lugas, tegas. Dan keterangannya itu begitu memikat dengan ilmunya yang luas. Lalu Al-Hajjaj berkata pada Al-Hasan Al-Basri di akhir dari segala jawaban itu, Al-Hajjaj mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, engkau adalah tuan para ulama. Wahai Abu Sa'id." Hanya begitu saja. Kemudian dia meminta supaya dihadirkan beberapa macam minyak wangi. Lalu Al-Hajjaj ini meminyaki jenggot Al-Hasan Al-Basri dengan penuh sopan. Dan akhirnya ketika Al-Hasan Al-Basri keluar, diminta untuk dikawal dengan penuh penghormatan. Masya Allah. Nah, ini semua orang bingung. Gak bisa dibayangkan ya bagaimana orang bingung yang ada di sana kala itu. Yang tadinya dengan begitu marah tiba-tiba langsung seperti, yang tadinya seperti hina, singa gitu ya, tiba-tiba jadi kucing. Nah, ketika dikawal oleh pengawal Al-Hajjaj untuk keluar, pengawal Al-Hajjaj juga kan bingung gitu. Sehingga di antara mereka ada yang bertanya, "Wahai Abu Sa'id, sungguh Al-Hajjaj memanggilmu bukan untuk yang dia lakukan terhadapmu ini, bukan untuk menghormatimu. Sungguh aku tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi ketika aku melihatmu di saat menghadapnya, berubah segala itu. Dan ketika aku melihatmu, engkau menggerakkan kedua bibirmu. Apa sebenarnya yang kau baca sehingga bisa merubah Al-Hajjaj?" Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Ketahuilah bahwa aku membaca, 'Ya waliya ni'mati wa maladhi 'inda kurbati, ij'al niqmatahu barda wa salaman 'alayya kama ja'altan nara barda wa salaman 'ala Ibrahim.'" Itu yang diucapkan. Masya Allah. "Wahai zat yang mengurus nikmatku dan tempat berlindungku pada saat aku dalam kesusahan, jadikanlah siksanya dingin dan selamat kepadaku, sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim." Masya Allah. Dan sikap Al-Hasan Al-Basri seperti ini bukan hanya terjadi pada kali ini saja, terjadi dengan para penguasa dan pejabat yang ingin berbuat jahat pada beliau. Dan beliau keluar dari masing-masing kejadian dalam keadaan agung di hadapan penguasa dan pejabat yang tadinya ingin mencelakai beliau, agung dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, di antara contoh yang lain bahwa setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan zuhudnya itu berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita yang lain. Lalu kekuasaan pindah kepada Yazid bin Abdul Malik. Ya. Yazid bin Abdul Malik ini tidak seperti Umar bin Abdul Aziz yang begitu soleh dan taat. Ya. Yazid berbeda. Berbeda. Bahkan terkadang terkenal dengan ya sesuatu yang agak melenceng. Nah, Yazid itu menugaskan Umar bin Hubayrah Al-Fazari sebagai gubernur Irak. Berarti nanti rakyatnya siapa? Salah satunya Al-Hasan Al-Basri lagi. Nah, di saat beliau memberi kekuasaan ya, jadi Yazid bin Abdul Malik ketika menjadi khalifah itu memberikan
kekuasaan kepada Umar bin Hubairah ini dengan kekuasaan yang lebih, bukan hanya sebatas pada Irak, karena biasanya itu hanya Irak saja. Ini ditambah pada masanya itu dengan Khurasan. Jadi kalau bahasa kita sekarang harusnya satu provinsi jadi dua provinsi. Ya. Nah, Yazid ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, berinteraksi dengan rakyatnya kadang-kadang dengan cara yang agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu terkenal dengan keagungan dan kebaikannya, sedangkan Yazid agak berbeda. Nah, dia kirim surat Yazid kepada Umar bin Hubairah, kepada gubernurnya, untuk memerintahkan supaya melaksanakan apa yang ada di dalam surat itu. Walaupun kadang-kadang itu dibaca suratnya melanggar, ada yang tidak adil, ada yang kurang pas, ada yang kurang benar. Maka kala itu Umar bin Hubairah selaku gubernur itu kadang-kadang ada yang enggak kesrek di hati. Maka dia mengundang dua orang yang dianggap alim di Basrah. Yang diundang adalah satu Al-Hasan Al-Basri dan yang kedua adalah Amir bin Syurahbil yang dikenal dengan Asy'abi. Imam Asy'abi. Nah, curhatlah ini gubernur kepada dua orang ini. Apa yang disampaikan? Umar bin Hubairah kala itu mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah atas hamba-hambanya dan mewajibkan manusia juga untuk menaatinya. Dan dia telah menunjukku untuk mengurus Irak sebagaimana yang Anda lihat. Nah, masalahnya terkadang dia ini mengirim surat kepadaku, di dalamnya memerintahkan supaya aku melaksanakan sesuatu yang kadang aku ragu tentang adil atau tidaknya. Maka apakah Anda berdua itu menemukan jalan keluar dalam agama tentang ketaatanku kepadanya? Dan apakah perintah yang menurutku tidak adil itu tetap aku laksanakan? Asy'abi menjawab duluan. Dan menjawab dengan jawaban yang lunak. Dan mengatakan, ya, apa jawabannya? Engkau melaksanakan perintah dan engkau adalah orang yang diperintah. Intinya jawabannya lunak lah gitu ya. Nah, kita langsung to the point aja nih, jawaban kepada jawaban Al-Hasan Al-Basri. Ketika mendengarkan itu, ya Umar bin Hubairah sang gubernur mengangguk-anggukkan kepala, tetapi langsung melihat kepada Hasan Al-Basri. Lalu bertanya, "Wahai Abu Said, kalau engkau apa pendapatmu?" Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? "Wahai Hubairah, takutlah kepada Allah dalam masalah Yazid, dan janganlah kamu takut kepada Yazid dalam masalah Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat melindungimu dari Yazid, dan bahwa Yazid tidak dapat melindungimu dari Allah. Wahai putra Hubairah, sesungguhnya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah dalam apa yang dia perintahkan, dikhawatirkan datang kepadamu, lalu malaikat itu menurunkanmu dari kursimu dan memindahkan kekuasaanmu dari luasnya istanamu kepada sempitnya kuburmu. Sesungguhnya, di sana tidak ada Yazid. Di kuburmu tidak ada Yazid. Yang ada hanya amalmu. Kalau kau salai perintah Rabbmu, maka yang ada adalah amalmu yang menyalai perintah Tuhannya, Yazid. Wahai putra Hubairah, sesungguhnya jika kamu bersama dengan Allah dan menaatinya, maka Allah akan menghindarkanmu dari siksa Yazid bin Abdul Malik di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kamu bersama Yazid dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan menyerahkan kamu kepada Yazid. Dan ketahuilah wahai putra Hubairah, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun orangnya dalam bermaksiat kepada Allah. Tegas. Langsung Umar bin Hubairah menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lalu langsung dia berpaling dari Asy'abi, langsung memeluk kepada Al-Hasan Al-Basri. Setelah keluar dari tempat itu, dua orang ini menuju ke masjid. Al-Hasan Al-Basri dan Asy'abi menuju ke masjid. Lalu orang-orang mengerumuninya, ini ingin tahu apa sih sebabnya ini. Pengen tahu gitu ya. Apa, kenapa, apa yang dibicarakan. Dan ketika bertanya kepada Asy'abi, maka Asy'abi menjawab. Apa jawaban Asy'abi?
"Wahai kalian, barang siapa di antara kalian yang ingin mementingkan Allah atas makhluknya di segala tempat, maka hendaklah dia lakukan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Al-Hasan tidaklah mengatakan perkataan yang tidak aku ketahui." Artinya semua perkataan yang diucapkan oleh Al-Hasan itu aku tahu, ya, yang dia ucapkan kepada Umar bin Hubairah. "Sedangkan aku tidak mengucapkan itu karena aku menginginkan agar Hubairah, Ibnu Hubairah itu agak sedikit ridha padanya, agar sedikit berpaling kepadanya, karena dia tidak mau bersikap kasar kepada Ibnu Hubairah. Tapi justru Al-Hasan menginginkan dari apa yang dia katakan itu keridhaan Allah. Enggak ada di hatinya Ibnu Hubairah mau marah kayak mau apa, enggak ada urusan. Tetapi ternyata Allah menjauhkan aku dari Ibnu Hubairah yang tadinya aku ingin dekat dengannya, dan ternyata mendekatkan Al-Hasan kepadanya karena yang diharapkan adalah cinta Rabbnya. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, Al-Hasan Al-Basri hidup berumur sampai dengan 80 tahun. Jadi usianya berumur. Dalam umur itu beliau memenuhi dunia dengan ilmu, dengan hikmah, dengan fikih. Dan warisan paling besar yang beliau wariskan kepada generasi demi generasi adalah nasihat dan wasiatnya yang ikut bergulir bersama putaran-putaran hari di dalam belahan-belahan hati-hati manusia. Nasihat-nasihatnya yang menggetarkan hati senantiasa terus akan menggetarkannya, yang bisa mencucurkan air mata, menunjukkan orang yang tersesat di jalan Allah itu kembali pada jalannya, dan mengingatkan orang yang terperdaya dalam kelalaian akan hakikat dunia ini kembali mengingatnya. Di antara contohnya perkataan beliau, ya, ketika ditanya tentang dunia gitu. Lalu beliau menjawab, "Kamu bertanya kepadaku tentang dunia dan akhirat? Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat adalah bagaikan timur dan barat. Setiap salah satu bertambah dekat, maka yang satunya akan menjauh. Dan kamu berkata kepadaku, bertanya kepadaku tentang sifat-sifat dunia ini. Apa yang harus aku sifatkan kepadamu tentang rumah yang awalnya melelahkan dan akhirnya membinasakan? Dan di dalam kehalalannya ada hisab, sedangkan di dalam yang haramnya ada siksa. Siapa yang kaya dengannya terkena ujian, dan siapa yang fakir darinya terkena kesedihan." Masya Allah. Lalu ada perkataan juga yang terkenal dari beliau, ya. Beliau mengatakan, "Celaka kita. Apa yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri ini? Kita telah merendahkan agama kita dan meninggikan dunia kita. Kita membiarkan akhlak kita kotor, sementara itu justru kita memperbaharui tempat tidur, membersihkan pakaian dan rumah kita. Salah seorang di antara kita bersandar dengan tangan kirinya, makan dari harta yang bukan miliknya, makan dari harta zalim serabutan. Di saat lagi makan itu pelayannya, dia paksa untuk melayaninya mungkin tanpa upah tambahan. Meminta yang manis setelah asam, meminta yang panas setelah dingin, meminta yang basah setelah kering. Semuanya dia minta, ingin dia masukkan ke dalam perutnya. Sehingga setelah dia kenyang, dia menguap karena merasa kepenuhan itu perut. Kemudian berkata, 'Wahai pelayan, ambilkan sesuatu yang dapat melancarkan pencernaanku.' Wahai orang jahil, demi Allah, jangan sekali-kali kamu mencerna kecuali agamamu. Karena segala sesuatu yang membuat kita lelah, yang fata morgana ini akan menyesatkanmu." Ya Allah, ya Allah. Luar biasa. Dan di antara yang lain. Dan sahabat yang dicintai Allah, pada hari Jumat, bulan Rajab tahun 110 Hijriah, Al-Hasan Al-Basri berpulang keharibaan Rabbnya. Dan pada pagi harinya tersebarlah berita wafat di kalangan orang-orang, sehingga Basrah bergetar karena wafatnya. Beliau dimandikan
dikafani disolatkan setelah solat Jumat di Masjid Jami. Di masjid yang sepanjang hidupnya beliau menghabiskan waktunya di sana sebagai seorang alim, pendidik, dan penyeru kepada Allah. Kemudian orang-orang semuanya mengiringi jenazahnya setelah sholat menuju ke pemakamannya. Dan sholat asar pada hari itu tidak dilaksanakan di Masjid Jami Basrah karena semua orang sedang mengiring jenazah Al-Hasan Al-Basri. Dan setelah itu baru orang-orang sadar bahwa itu adalah untuk pertama kalinya sejak didirikannya Masjid Jami Al-Basrah itu tidak didirikan sholat asar karena semua menyertai kepulangan Al-Hasan Al-Basri ke sisi Rabbnya. Masya Allah, mudah-mudahan mampu memberikan satu inspirasi kepada kita, dan mudah-mudahan anak-anak cucu kita mampu untuk bisa menjadi manusia-manusia mulia seperti Al-Hasan Al-Basri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arifin Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.